Hello guys, welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Okay, for today's action video, I will react video by Ismail Izani yang bertajuk Ada Cara, official music video. So basically lagu ni tengah trending sekarang ni. Without further ado, let's get started. So in 1, 2, 3, let's go. All character appearing this week. Okay guys, so the first intro dia, as you guys can see, dia shoot dalam gereja tu guys. Aku tak pasti apa yang dia nak sampaikan sekarang ni, adakah percintaan antara dua agama. Okay guys, so basically dia explain yang dia mempunyai haluan berbeza. Aku rasa ya, dia bercinta dalam dua agama. Basically isu ni agak sensitif, but kita ambil di sudut positif saja, which is dia menyampaikan bahawa apa-apa pun jalannya mesti ada cara yang tersendiri tau guys. So itu aku rasa yang apa Ismail ni nak explain dekat kita. Okay, so dia keep ulang, jika ada cara kau akan ku jaga selamanya, which is betul lah. Kadang-kadang kita dalam dunia, kita ada dua pilihan tau guys, dan kadang-kadang pilihan tu pun yang kita tak pasti betul ke tak. And walaupun macam mana pun, dia mesti ada cara untuk kita solve the problem. So macam Mael ni, dia ada konflik kan dalam relationship dia, tapi Mael ni try to cari and fix that problems dengan cara dia sendiri ya guys. Okay, so dia cakap selamanya ku mampu bersabar dan tetap bersama walaupun pun jua sekalipun. Sebab dalam perhubungan tu kita ada konflik, and macam konflik Mael ni, dia bercinta dalam dua agama yang berbeza. And dia ada shot-shot dia yang dalam, I think dalam tempat bangunan lama yang ada ranting-ranting tu, which is a good view. Sebab aku suka benda yang macam minimalis lah guys. So sekarang ni yang perempuan tu berdoa cara dia, yang Mael pun berdoa dengan cara dia, which is dia nak find cara dia sendirilah. Like betul ke apa yang pilihan yang dia tengah buat tu. So basically lagu ni kita jangan ambil sudut negatif, which is Mael apalah kau bla bla bla, tapi kita ambil apa yang Mael ni nak sampaikan tu guys, which is ada cara walaupun berbeza pendapat masing-masing.
bicara. Katakan ku suka. So, Mai kata jika apa pun cara sekalipun, jika ada cara, aku akan jaga kau, kita akan tetap bersama dan kita kena bersabar dalam rintangan tu, Jai. So, Mai pun berdoa agar dipermudahkan segalanya, perempuan ni pun keep believe what she believe right now and they'll just go follow to the flow. And yeah, semua benda, semua masalah ada cara untuk kita selesaikan, okay guys? You may lose all you have, you may lose the people you love, but as long as you still have Allah, nampak? You have all you need. So, that's a good pengajaran kita boleh ambil tau guys. Okay guys, so basically apa yang aku faham tentang official music video by Ismail Izzani yang bertajuk Ada Cara. Basically, lagu ni aku dengar dia ada banyak conflict, which is Mael ni shoot dalam gereja and itu adalah isu sensitif bagi setengah orang. But for me, aku ambil sudut positif dia, which is Mael ni nak sampaikan dia bercinta dua jenis agama yang berlainan, which is I think that girl Christian and Mael, as you guys know, is as a Muslim. So itu adalah satu halangan tu guys. Bukan senang kita nak bercinta with berlainan agama, but Mael kata walau apa pun rintangan, apa pun sekalipun, mesti ada cara untuk kita tetap bersama. And akan aku jaga kau supaya kita tetap bersama and sentiasa bersabar. Which is Mael ni dia berfikir sudut pandangan positif. And kalau benda tu kita tak dapat apa kita nak, as long as kita still ada Allah, benda tu akan dipermudahkan. Akhir dia punya video, you guys nampak Mael tu tengah solat kan. So dia ada kata yang korang mungkin akan kehilangan apa yang kau ada sekarang ni. Korang juga akan kehilangan apa yang orang sayang. Tapi as long as kita still ada Allah, kita ada apa yang kita nak. Which is, tak kisahlah kita kehilangan apa sekalipun, kita sayang apa yang kita sayang, dia pergi. As long as kita ada sang pencipta, kita dah cukup dah bagi kita tu apa yang kita nak sebenarnya. So basically, aku ambil sudut positif. Aku tak too focus gereja bagai tu. Aku just focus apa yang Mak nak sampaikan, which is apa sekalipun kita ada cara. I believe you have a good intention to sebarkan kepada orang ramai. So yeah, that's my honest opinion guys. Sorry kalau aku salah. By the way, you guys boleh komen dekat bawah the details of this song. So yeah, if you guys like this video, please give a thumbs up. Subscribe to my channel. For those yang belum subscribe, comment down below video reaction apa lagi aku nak buat after this. Thank you guys for watching and I will see you guys in the next video. Bye.